Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mini vlog Fadil Sumba. Masya Allah tabarakallah. Kaifahalukum? Apa kabar nih saudara-saudaraku semuanya hari ini? Masya Allah, semoga semuanya tetap sehat, diberikan umur yang panjang, diberikan keluasan rezeki dan berkah hidupnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan di video kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju Pantai Ria yang ada di Kabupaten Dompu. Nantinya di sana kita akan bertamasya, kemudian juga akan mancing tipis-tipis. Nah, seperti apa nanti keseruan kami berada di Pantai Ria bersama saudara-saudara, ponakan-ponakan dan juga tetangga. Nah, ikuti terus pokoknya video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel Fadil Sumba. Dan ucapkan semoga yang senantiasa mendukung channel ini senantiasa diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, fitoakillah wa tuati rasulillah, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita gas menuju Pantai Ria. Nah, di sini kita sudah sampai karena kami ingin memancing. Kami mempersiapkan pancing-pancing yang akan kita gunakan nanti memancing di Pantai Ria. Di sini kita membawa sedikit perbekalan untuk bocil-bocil yang nanti mungkin lapar ketika berada di Pantai Ria. Nah, oke, ini pancingnya sudah ready dan langsung saja kita go. Nah, di sini kami bersama dengan Hasan, Alvin, Hanif, dan tentunya juga dengan Haji Abdurrahim. Apakah nanti kita akan menghasilkan ikan? Pokoknya ikuti terus teman-teman, saudara-saudaraku, video ini sampai dengan selesai. Nah, oke, saudara-saudaraku, setelah kita mancing kurang lebih 2 jam lamanya, ternyata kita hanya menghasilkan ikan-ikan kecil yang mungkin belum begitu layak untuk dikonsumsi. Namun untuk
kegiatan hari ini cukup memuaskan karena kita bisa melihat keindahan dan kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa taala dengan kita pergi ke tempat-tempat semacam ini. Nah, karena sudah gabut, ini mereka para bocil-bocil yang tengah bermain dengan hasil tangkapan pancing kita hari ini. Di sini ada Abi, ada Umair, ada Ojan. Mereka mengisi kegiatan mereka selama di pantai dengan mandi di laut dan juga bermain pasir. Pokoknya kegiatan hari ini sangat seru dan cukup menyejukkan hati. Pokoknya ikuti terus channel Fadil Sumba dan dukung kami juga dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Mudah-mudahan antum semuanya yang mengikuti kegiatan kami ini senantiasa diberikan umur yang panjang, berkah hidupnya, berkah umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, jangan lupa untuk terus mengingat Allah, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada uzur yang membuat kita diperbolehkan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi insan-insan umat Nabi Muhammad yang selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.